abah tertinggal telefon dalam Grab dia. Tertinggal dalam Grab. Kita macam tak tahu nak buat apa. Lepas tu kita orang buat report kat Grab sampai 5-6 kali. Lepas tu minta tolong staff hotel. Saatnya bila datang ke Indonesia mungkin akan merencanakan dengan lebih matang lagi supaya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakal video reaction mengenai tentang wisata-wisata yang berada di negara Indonesia. Bahkan ramai sekali guys orang-orang dari negara Malaysia, bukan setakat dari negara Malaysia, bahkan seluruh dunia mencintai, betah, serasa betah ketika berwisata di Indonesia. Dengan judulnya Travel Vlog Jakarta dan Bandung Part 3 guys. Wow, satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini merupakan dari channel yaitu Ulaya Zulkifli. Guys, jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah cerita mengenai tentang orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Travel Vlog Jakarta dan Bandung part yang ketiga guys. Wah. Wah. Seperti di mana nih guys? Oh, Jakarta Bandung hari kelima. Bersiar-siar di Bandung sebelum pulang semula ke Jakarta. Di kota Bandung guys. Seperti ini di kota Bandung ya. Jalan-jalan dulu guys sebelum pulang ke Jakarta. Orang Malaysia guys. Wah, mantap. Jalan-jalan dulu. Sekarang ini berada di kota Bandung. Ketika ini tengah hujan. Okay. Suasana malam. Dingin, dingin. Cak dikasih dah. On the way, depan bilik kami ni ada untuk kami tak kenai macam fan lah. Fan okay. Yang pulang adik dari Jakarta ke Bandung. So malam ni kami naik bus. Gojek. Hotel The Resia. Ini venue. Sudah sampai. On the way. On the way ke Jakarta guys. Apa
ketika malam mereka menuju ke Jakarta. Hari ke-6, Jakarta-Bandung. Oh, sepertinya di bandara, guys. Oke, di bandara. Mereka menuju ke Bandung. Sekarang pukul 2:30 pagi. 2:30 pagi. Sebabnya kami punya flight pukul 3 petang esok. Oh. Jumaat. Tapi sebabkan kononnya nak betul tak dari Bandung ke Jakarta ambil makan masa lama, abah pergi beli tiket pukul 2:30 dari Bandung. Oh. Dan dia kata sampai dalam pukul 5 pagi atau pukul 6 pagi ke sini. Tapi awal dia sampai. Jadi rumah sementara sebelum naik flight esok. So makan, minum, tidur, rehat sampai kat sini. Oh. Baik, nak turun bawah. Kita orang ke Soekarno-Hatta Airport. Dan flight kita orang pukul 3 petang. Tiga petang, 3 sore. Hari Jumaat. So, kat sini dah kita orang merepot betul eh. Apa, tengok apa yang Alia buat. Oh. Saya sih. Bila dinding. Oh. Dan dua kursi ni kami yang kongsi. Hai, sekarang pukul 4 pagi. 4 pagi di Jakarta. Okay. Diorang dah masuk. So, kita orang kena tunggu lagi beberapa jam sebelum naik flight. Flight kita orang pukul 3 petang kalau tak delay, kalau tak tukar jadual. 3 petang, sekarang pukul 4 pagi. Sebab dia, kita orang tak boleh nak. Sebab kita orang dari Bandung nak ke Jakarta. Lepas tu naik bus, naik van. Naik van tu dia macam bus. Dia jadi jual tiket. Setiap hari dia akan pergi ke Bandung, Jakarta, Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta. Untuk ambil orang ke airport. So, kita orang ambil van tadi pukul 10:30 kumpul. Pukul 11 jalan tu lah. 11. Lepas tu dia kata dijangka sampai pukul 5 atau 6 pagi dekat Pemina. Tapi sebab dia jalan memang lengkang kan. Sebabnya kita tahu Jakarta ni memang macet. Tapi pagi tak kena macet kot kan. So sampai awal pukul 2:30 tadi dah sampai. 3 jam daripada kita orang pergi hantu 6 jam lebih. 7 jam. Tiba-tiba jadi 3 jam. So memang terpaksa duduk di sini dah empat lama lah. Dan saya buat dinding nampak kan. Luggage ada 2 troli. Ada 2 troli lagi untuk buat dinding. Kami duduk di tengah-tengah. Dan ada mak baru yang saya tidur. Siap dia penat. Tadi tak ramai orang. Sekarang ni sebab dia dah subuh. So ramai orang. Memang flight yang awal pagi tu dia dah sampai. Jadi sekali lah sebab kalau duduk kat sini aku okey lah. So kat sini nanti akan jadi rumah sementara kami kat sini. Bolehlah mengayuh pantai kat sini. Boleh tengok.
kalau boleh masuk kat bawah tu, mesti dalam pukul 11 ke 1 ke macam tu kan. Oh. Cik Ip boleh, tapi tak faham nak ke bawah untuk tak depart. So, Kabi menanti Abah sendiri. Abah dia pergi tak ada. Abah pun pergi ambil pergi hotel Kabi pada pukul Kabi sampai. Sebab dia waktu hari kedua sampai ke sini, naik ke bed. First time naik Grab, nak kononnya nak pergi jalan. Tapi kita merancang, Allah pun merancang kan. Merancang dengan Allah tu tiba-tiba nak uji kami. Abah tertinggal telefon dalam Grab dia. Tertinggal dalam Grab. Kita orang macam tak apa tahu nak buat apa. Lepas tu kita orang buat report kat Grab sampai 5-6 kali. Lepas tu kita tolong staff hotel, tolong buat letak, tolong macam mana kita orang kan. Lepas tu hari ketiga kita orang nak pergi ke Bandung dah. Jadi akhirnya driver dengan bantuan staff, driver tu pulang kembali, tapi kami dah kat Bandung. Jadi bila kami pulang balik ke Jakarta, Abang kena ambil Grab lah. Sebab dia daripada sini terminal untuk pergi ke hotel. Kira sekali dua orang. So kami kena tunggu kat sini lah sementara ni. Kena tunggu dulu lah pagi. Boleh mati dulu, boleh makan dulu, boleh duduk rehat kat sini. Tapi sebenarnya macam budak-budak pun tak ada lah apa-apa. Sebab dia kat sini saja, cuma kena tebal muka dan malu. Tahan malu. Sekarang dah pukul 7 minit waktu tempatan. Dari pukul 8 waktu kita lah. Tengok, ini ada kalak. Ini ke yang dinamakan Sunkiss. Tengok ni. Sunkiss. Patutlah cantik sangat. Tak apa rasa. So, my seat is direct. Terus pergi kena sun. Dapat pakai vitamin walaupun tak mandi. Dah sekejap. Mana nak mampu muka ikah? Tak nak muka kau ikah? Sunrise. Morning sunshine. Restoran di sekeliling Timur Terminal Airport Soekarno Bandara Jakarta. So kami jalan-jalan habiskan masa sebelum pukul 12 check-in. So yeah, sebabnya pasti tak ada lah kan nak beraya macam ni. So kita tengok. Mira belum lagi. Mira belum lagi. Oh, mau pulang sudah guys. Papai Jakarta. Papai Jakarta. Papai Jakarta. Oh, mereka pulang guys. Mereka pulang. Garuda Indonesia. Akhirnya mereka pulang. Besar ke? Ramai yang tengok tadi. Dua puluh tiga yang penuh. Bye-bye Jakarta. Menaiki pesawat sudah guys. Menaiki pesawat pulang ke Malaysia. Setelah mereka berada di Jakarta, Bandung juga guys. Aha. Begitulah cerita orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia guys.
sempat lagi bareng foto kenang-kenangan, momen-momen ketika berwisata di Indonesia ya guys. Aha, semoga betah, semoga terasa betah, dan ada satu ungkapan yang membuatkan orang Malaysia tidak akan lupa negara Indonesia ketika berwisata. Keluarga Malaysia guys. Aha. Anak-anak, anak-anak Malaysia. Keluarga Malaysia guys. Wow. Semoga betah, semoga kembali lagi ke Indonesia guys. Demikianlah sebentar tadi video dari channel orang dari Malaysia, yaitu Ulaya Zulkifli. Vlog pada kali ini ialah mengisahkan tentang perjalanan mereka pulang ke Malaysia setelah mereka berada di Indonesia, berwisata ke Indonesia, berlibur kayak begitu ya guys. Apa yang kita dapat mengamati cerita dari orang Malaysia ini, beliau menceritakan tentang kesulitan ketika berada di Indonesia ya, terutamanya apabila perjalanan mereka ke Bandung ya, yaitu bapaknya tertinggal HP guys. Itu membuatkan mereka sangat-sangat rasa kesusahan dan juga kesulitan. Tetapi dalam masa yang sama juga, alhamdulillah setelah menerima bantuan ya dari orang-orang Indonesia, pihak pengurusan hotel dan sebagainya, HP itu tersebut dapat semula ya dari pemandu Grab sebentar tadi apa yang diceritakan. Walaupun dia dalam keadaan kesusahan, kesulitan dan sebagainya, tetapi tidak mematahkan semangat orang Malaysia ini guys, ingin kembali lagi ketika berwisata di Indonesia. Jadi harapan Angkal, semoga orang Malaysia ini merasa terkesan dan mengalami saatnya banyak cerita-cerita yang sangat-sangat baik dan dijadikan sebagai satu momen. Dan ini adalah sebagai untuk kita melihat bagaimana perasaan orang dari Malaysia ini ketika berwisata di Indonesia. Walaupun susah, walaupun sulit, mereka mengatakan juga awal datang di bandara Indonesia sampai di bandara Soekarno-Hatta. Dan ini membuatkan saya teringat juga guys ya, ketika kami berada di Jakarta. Ini adalah satu tempat yang mana pertama kali saya menjejakkan kaki ke tanah Indonesia, terutamanya di bandara. Ia memberikan satu memori kenangan-kenangan Uncle dan juga teman-teman ketika kami berwisata di Indonesia. Oke guys, jadi ini adalah orang Malaysia mengalami kesusahan, menceritakan tentang pengalaman, bukan setakat pengalaman tentang kesulitan, tetapi serasanya banyak lagi perkara-perkara yang diceritakan mengalami saat ketika berada di Bandung dan juga di Jakarta. Semoga kembali lagi ke Indonesia dan terus menjadikan pengalaman itu, saatnya bila datang ke Indonesia mungkin akan merencanakan dengan lebih matang lagi supaya tidak lagi mengalami kesulitan ataupun kesusahan ketika berwisata di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Jadi kita akan sama-sama lihat lagi apakah cerita dan sebagainya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!